Ya, titik duduk manis nek kono nyapa iki. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita lagi mendandani si hitam NMAX. Mau dipasang Pogivi ini. Ini tempatnya apa nama nama nih? BMK. BMK. Oh. BMK mas. Oh. Kene alamatnya di mana mas? Oh, Kaliombo Corean. Di nggih konten YouTube, Mas. Barang. Oh. Subscribe, Mas, channelku, Mas. Antik Story. Weh, cek tas, Mas, main YouTube. Yo gara-gara corona iki. Jadi Mas ini bukae showroom agak ke dalam guys, jadi online aja. Nama tokonya dari BMK tadi ya Mas ya? Online atau langsung ke sini? Google Map ada Mas ini? Oh ada Google Map. Atau ancer-ancernya penaknya dari anu guys, dari Alun-Alun Kota Kediri ke selatan kira-kira 500 meter ada Indomaret. Kita belok kiri atau belok ke timur. Nah, banyak stiker-stiker ini. Jangan ikuti saya juga tersesat. Online masang dewe iki. Hargane macam-macam ya, Mas ya. Dari yang paling murah berapa? 550. Oh, itu belum bracketnya ya guys, belum ininya loh, belum penyangganya ini. Dengan mas siapa tuh ini mas? Lukman. Wah, kayak bojone Mbak Titis ya Lukman. Jadi proses masangnya cepet, nggak ada seperempat jaman. Ya 10 menitan lah. Ya memang sudah presisi semua kan, tinggal plek-plek-plek gitu. Ini kita ambil yang harga piro Mas? 8 piro? 790. 790 sama bracketnya ya 1 juta lebih ya. 1 juta lebih sedikit. Ya ini mau agak jauhan mainnya nanti. Ya daripada naik mobil agak ribet, motor kan selunda-selundu langsung enak. Ya Tami. Kita tadi sebenarnya ya enggak terlalu niat ke sini, masa pagi-pagi ya. Oh, ternyata wis buka. Apa gula sarapan aku mau maksudnya? Mulai kapan Mas buka box gini Mas? 2013. 2013 ya lumayan ya 7 tahunan. Berarti Kediri sing handle sampean kabeh iki ya? Kayak gak enak aku ya toh. Soale biasanya jenengan suka bracket wingine tulisannya BMK ya berarti gitu. Oh. Bracket biasa, bracket besi. Jadi Mas Lukman ini anu memegang area Kediri Raya. Jadi kalau yang domisili di Kediri dan sekitarnya bisalah langsung meluncur ke sini. Plus gratis itu warung kos pasangnya. Lele kayak gini berarti sama buka gak tentu dong Mas. Maksudnya gak enak terjadwal jam berapa sampai jam berapa los dong, kayak 24 jam. Maksimal
Oh, maksimal. Tapi lek ana wong jauh-jauh moro jam 9 lebih apa enggak ditayani to? Sakne ado-ado. Lemane omae Tulung Agung Blitar no yo. Royo akeh to Mas konsumennya to. Ini Mas Lukmane ya ora wamah, guys. Apa lemes urung sarapan wae. Oh, ini Blitar ya cabangnya sampean. Oh. Oh, ini kok lagi lek buka Surabaya, bok motor Surabaya dah. Ini kayak anu jujukan nih tinggi wong sing seneng toring-toring ya. Ya Mas. Kuat ya Mas yang kesandaran tadi ya. Oh, aman. Ini dipegang nih. Aku tak pengen tahu carane buka. Caranya proses bukanya ini, nyopotnya ini. Jadi ini ditekan. Berarti narik kan di? Oh kok ini? Ini ditekan. Dari bawah. Terus di? Oh ini. Ini ya guys, jadi ini masukkan lagi. Ini masangnya kayaknya nekan dok, nekan aja. Posisi kuncinya biar mana? Posisi berdiri. Oh ini kunci ya? Ini kunci. Kita saja buka ini, tombolnya nanti ambak ini. Oh buka gitu. Kisah ada kunci ada? Ada. Oh berapa dua? Ini ada yang kunci kan? Di akan maju dia, tetap maju. Jadi nggak bisa langsung tekan nggak bisa ya? Ini. Ya? Oh. Mungkin ada kendalanya sih. Soalnya susu nah, ini tasik mandelep ya kan. Jadi dengan buka mah. Terus ini dari kunci. Ini tekan maju. Ini diulangi mana. Untuk maju, tak ke bawah. Atas gua enggak perlu nekan tak ininya ya. Iya, kan. Mas, Mas, totalnya berapa tadi? Kita waktunya bayar-bayar ya guys. Jadi totalin semua tadi 1.140. 1.140. Ya, semoga ada bermanfaat dan lebih semangat kita membuat konten tentang traveling, motor vlog, bike vlog, car vlog maupun daily vlog. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya. Matur suwun.